Ya, Iqbal. Ya, Sheha, kalau melihat kondisi dari kendaraan yang terbakar, tadi Anda berada di sana melihat langsung, ini memang dari kondisinya sudah tidak terlihat sama sekali, termasuk plat nomor dari mobil tersebut, dari daerah mana, Sheha? Ya, betul Iqbal, untuk satu kendaraan jenis Grand Max, yang dimana di dalamnya ditemukan 12 kantung jenazah, ini memang sudah tidak bisa diidentifikasi lagi untuk plat kendaraannya, karena tadi ketika proses evakuasi, ini tim evakuasi juga harus memotong kendaraan tersebut menjadi beberapa bagian seperti itu untuk mempercepat proses evakuasi jenazah yang berada di dalamnya. Karena memang tadi ini merupakan minibus Grand Max yang berwarna silver atau putih, namun memang sudah hangus terbakar sehingga sudah tidak bisa lagi dilihat di dalamnya seperti itu, Iqbal. Dan untuk korban-korban yang berada di dalam mobil tersebut juga memang sudah mengalami luka bakar yang berat, sehingga bagi korban-korban ini sudah mustahil untuk diidentifikasi secara langsung dan membutuhkan identifikasi lebih lanjut seperti itu. Namun tadi diungkapkan oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, ini dia menyebut bahwa kendaraan Grand Max ini merupakan kendaraan yang berasal dari arah Jakarta. Dan untuk STNK kendaraan ini tadi sudah berhasil ditemukan dan ini beralamat di Jakarta Timur. Selain itu juga tadi untuk kendaraan ini memang sudah hancur seperti itu, Iqbal, sudah terbakar dengan besar, dan di dalamnya ini selain ada jenazah atau korban meninggal dunia yang sudah terbakar, ada juga beberapa barang-barang pribadi seperti misalnya ada tas besar, kemudian juga ada pakaian di dalamnya, kemudian juga ada sepatu. Tadi kami bisa melihat memang untuk dari kendaraan tersebut terlihat bahwa diduga memang untuk kendaraan ini adalah kendaraan yang ingin mudik mengarah dari Jakarta ke arah Cikampek. Nah, tentunya ini nanti masih harus diselidiki lebih lanjut kemanakah untuk kendaraan ini, dan kemudian siapakah saja korban-korban meninggal dunia yang saat ini sudah dibawa ke RSUD Karawang. Seperti itu, Iqbal. Baik, Sheha, tanpa melupakan bahwa kita juga menyampaikan kedukaan kepada keluarga korban dari kecelakaan ini, namun saya ingin berbicara soal kapasitas. Kalau kita melihat Grand Max itu kan maksimal seharusnya 8 dari kapasitas penumpang. Namun tadi pernyataan polisi ada 12 kantong jenazah. Nah, apakah artinya sudah diketahuikah berapa orang yang naik di Grand Max itu sendiri sampai ada 12 kantong jenazah, atau belum ada konfirmasi soal itu, Sheha? Ya, Iqbal, itu tadi masih kembali harus diidentifikasi lebih lanjut, karena Iqbal, keadaan korban meninggal dunia atau jenazah ini memang sudah tidak bisa diidentifikasi, kemudian juga ada potongan tubuh seperti itu. Jadi dari 12 kantong jenazah ini masih harus diidentifikasi lagi apakah 12 kantong jenazah ini artinya ada 12 korban meninggal dunia atau tidak. Nah, itu kemudian juga isi dari mobil Grand Max ini kami masih menunggu keterangan lebih lanjut untuk berapakah sebenarnya isi Grand Max ini, kemudian apakah dalam satu mobil itu merupakan keluarga atau bagaimana, karena tentunya ini masih harus diidentifikasi, karena hingga saat ini memang korban-korban tersebut mengarah ke RSUD Karawang untuk segera diidentifikasi. Kemudian untuk dua korban luka juga saat ini ada di RSUD Karawang, Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.